Kalau tak ada orang lama-lama ni kan? Kan Ben kan? Ha? Memang tak ada macam ni? Ha. Ha. Kau ni orang mana sebenarnya ni? Saya orang Johor. Tak sebut Johor ke? Ya, kat mana? Ha? Dekat Alok Belat. Alok Belat, kat mana tu? Alok Belat, ha? Dekat dengan Alok Stark. Oh, bukan kat Johor. Johor lah tu. Mana ada Johor Alok Stark? Alok Stark lain, Kedah. Kau tengok pantai Johor? Saya tengok lah pantai Johor. Biasa? Johor mana dekat sini, kau tahu? Ya ke? Kat mana? Sagi gua wang. Okey. Okey. Kita ada persembahan daripada tarian joget peran oleh KKJ. Bawahlah sikit, orang nak tengok muka hang. Bawah sikit hang. Okey, bawah sikit. Tarian joget peran oleh KKJ, JKKN Police. Semuanya budak-budak. Dah memanglah budak. Okey, tepukan untuk persembahan yang seterusnya. Mai, mai, mai. Pasayare. Om pasayare. Hoi. Kalau orang tua-tua tak boleh buat budak-budak eh? Tak boleh. Apa ni budak-budak pun tak boleh buat orang tua-tua. Habis slogan dia macam mana? Yang muda di... Yang muda disayangi. Okey. Yang tua? Yang tua dihormati. Pandai budak ni. Betul. Baiklah, kita terima satu lagi persembahan yang baik. Tarian daripada tarian kesenian kita. Ya. Ke tarian rakyat kita. Daripada mana, Ben? Daripada SK Sultanah Asma. Sekolah ni bijak-bijak semua tahu. Tarian ni memang baik, tepukan untuk persembahan kita ini yang akan menampilkan tarian-tarian yang cukup unik. Ya, menarik. Baik, silakan. Dalam kini-kini, siapa mulutkannya, oi. Saya amat teruja dapat bersama dengan majlis acara yang sebesar ini. Beri tepukan untuk semua yang ada di sini. Jasmita, kali pertama terpandang wajah, terpegun aku dan terpesona dengan senyuman dan lirik kamu. Membuat aku telah jatuh cinta. Jasmita, mungkinkah di kau gadis yang ku cari dalam jagaku. Baiklah, terima kasih untuk Abang Syuib dan juga Ben, idola kecil yang telah mengendalikan sesi persembahan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang duduk sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Maha Berhormat Datuk Seri Haji Mukhlis Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Kita berikan tepukan gemuruh buat Yang Maha Berhormat Datuk Seri. Hey, 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 hey.
berikutnya. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menyampaikan ucapan. Sejarah sedikit sebanyak rekod saya sendiri. Saya berada di pentas ini, baju saya sama dengan backdrop. Menunjukkan bahawa satu, suka sangat dengan baju ini. Kedua, uniform lah kot. Okey, terima kasih. Ya, ayuh kita alihkan tumpuan dan pandangan ke pentas utama untuk menyaksikan persembahan tarian Ronggeng Pak Engku yang bakal dipersembahkan oleh Kumpulan Tunas Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita berikan tepukan gemuruh untuk mereka. Oleh demikian, majlis dengan berbesar hatinya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Mukhris Tun Mahathir, Menteri Besar Kedah Darul Aman untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Kedah aman makmur dan salam Kedah serata-rata. Yang Berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kalau kita dah dengar beberapa potong pantun tadi, maka saya mewakili negeri Kedah pun terpaksa membeli pantun. Di pasar minggu sungguh meriah, mari membeli isi ikan salai. Selamat bertamu di negeri Kedah, negeri aman lagi permai. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-Kanak Sedunia Peringkat Kebangsaan tahun 2014. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, terakhirlah sudah sambutan Hari Warga Emas dan Hari Kanak-Kanak Sedunia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2014 yang bertemakan Dua Generasi, Satu Aspirasi. Juga pernah terpilih untuk menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada tahun 1998. Beliau yang dimaksudkan ini pernah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan semenjak dari bangku sekolah lagi, di mana beliau telah menjadi ahli pengerusi Kesatuan Persuratan Penuntut Melayu Selangor, telah memperolehi keputusan percubaan UPSR 5A, bergiat aktif sebagai pengawas, pengerusi dan bendahari di beberapa kelab dan persatuan di sekolah beliau. Adik Muhammad Syawal akan disarungkan tengkolak oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Tahniah Adik Muhammad Syawal Muhammad Syukri di atas pengorbanan beliau untuk mempertaruhkan nyawanya, pastinya tiada tolak bandingnya. Pada 7 Februari 2014 yang lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu telah menganugerahkan CJ penghargaan kepada Adik Muhammad Syawal sebagai penghargaan di atas hikmat bakti dan keberanian mempertaruhkan nyawanya dalam menyelamatkan adiknya yang dikasihi dari terbangkap dalam kebakaran.